jadi sedih ya. Setan mana? Jawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Lendi TK. Oke, next reaction kali ini sesuai dengan janji saya di video sebelumnya. Waktu saya mereka Zero dan Buce, saya akan mereka Putih juga cuy ya. Putih ini pertama kali saya akan melihat lawakan mereka cuy ya. Dan kenapa saya mau mereka Putih ini? Saya sempat DM dengan teman-teman yang ada di Malaysia, katanya Putih ini kandidat atau calon juara juga cuy ya, antara Boce dan Zero gitu cuy ya. Makanya saya penasaran banget, pengen tahu lawakan dia cuy ya. Di sini sama dengan Zero dan Boce, penampilan bebas dan penampilan yang musikal ya, bertemakan musikal. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel Andy, silakan ada subscribe, tombol merah di bawah dan notifikasinya cuy. Di channel ini saya mereak sebuah musik yang dari Malaysia, sebuah musik dari Malaysia dan komedi dari Malaysia juga. Oke, langsung aja kita mulai dari penampilan Putih yang musikal dulu ya cuy ya. Di sini saya memilih untuk mereak yang musikal dulu. Mana nih? Ini kali pertamanya saya melihat lawakan dari Putih cuy ya. Jadi dimaklumi kalau saya banyak tanya cuy ya tentang Putih ini cuy. Oke. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Oke. Ini peserta baru loh 2019 ini cuy. Bisa masuk final dia. Ini berapa? Ada dua ya? Tiga. Pastikan buah dia bertemu. Ha, tebu ni kau susu sampai masuk rumah kau. Aku buat kenduri, bukan pesta konggal. Betul lah ni. Kau tak habis-habis dengan buku kau lah. Bawang apa ni bawang? Kau kena tipu dengan penjual bawang tadi. Hai, aku dah beli buku ni. Ni aku nak cerita kat kau. Bawang ni, kan dia punya kulit dia. Kopek, tak jumpa bawang. Kulit semua. Kulit cuma. Oh, benar ya. Thank you.
Itu aja. Ikan keli mana cukup? Mana tak cukup pakai ikan? Ikan. Abi, aku dulu. Okey, okey. Kalau kau rasa menu tu okey ke tak? Menu tu ni? Okey. Iya, dia ikut juga. Oh, ini satu, ada tiga ya. Mane kuda, sapi. Kuda. Khusus kawannya ya. Ayo, Mbak Jel.
kalau adik ada, mesti adik main kena tengok wayang kat sini sekarang. Ibu kakak, ibu dengan adik, adik ibu kami kat sini sekarang. Itu jadi sedih ya? Itu siapa yang difoto? Sedih ya cuy. Enggak, saya bertanya aja, itu yang difoto siapa gitu ya? Aku jadi bingung. Tapi di sini ada nilai plus tersendiri ya, bisa membuat penonton terharu gitu ya. Oke, kita lanjut yang ke penampilan bebasnya cuy ya, bertemakan bebas maksudnya. Oke, dan Ustaz,
Lama tak nak tengok dua-dua kat atas tu. Oh, lama tak tengok benda-benda indah. Ini perasaan India kali yang satu cuy ya. Apa tu? Assalamualaikum. Ah, ya. Al-Bidah on the way sekarang. Jom, jom, jom. Kat mana tu Ustaz? Mahkamah Syariah. Ah, jom, jom, jom. Ada kes cerai. Ah, itu kita pun kes cerai. Kita tempat mana pun kita rangka. Okey, Ustaz. Ah, jom, 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 Ustaz. Ben, ah, sampai. Oh, cepat betul sampai, ya. Cepat betul sama mahkamah ni, Ustaz. Kalau macam ni, Ustaz pimpin depan. Saya, saya. Sebab muka Ustaz macam kaki betina. Ustaz depan. Ustaz depan. Syaitan mana? Sudah, ini sebab nak kemalah biar kedua kali dalam dunia ini. Ustaz, pandang.
bagi yang paling lantang tajam. Oh, FIFA. Dosa. Oke. Oke, penampilan Putih. Enggak terlalu gimana ya? Ya ini menurut mungkin mood saya yang kurang gimana cuy ya untuk menilai dari komedinya ini cuy, atau mungkin bahasanya belum terlalu saya pahami ya, layaknya Boce. Tapi kalau Boce dari segi ekspresinya saya ngakak gitu ya. Kalau ini belum, mungkin karena baru pertama kalinya juga cuy ya, tapi ada nilai plus untuk penampilan dia di final ini cuy ya, untuk Putih ini yang tadi waktu scene dimana mereka melawak tiba-tiba sedih gitu. Saya nggak tahu itu apa gitu. Saya juga tiba-tiba ku terharu karena mereka bukan semata-mata menangis atau bersedih bercanda cuy. Mereka kayak benar-benar bersedih gitu ya. Kayak memang ada dispesialkan di situ untuk siapa gitu ya. Saya nggak ngerti. Dan menurut saya memang Putih ini fansnya banyak banget cuy. Jadi following yang masuk untuk mendukung dia itu banyak banget. Mana mungkin peserta yang baru masuk Mega Raja Lawak 2019 ini nggak ada fans banyak bisa bersaing dengan Boce dan Zero cuy ya. Jadi menurut saya dia banyak banget pendukungnya gitu cuy ya. Fansnya bisa dibilang cuy ya, fansnya. Oke, mungkin itu aja cuy ya. Jadi buat teman-teman yang saya nggak mengerti dan saya masih banyak bertanya, silakan aja komentar di bawah apa aja yang masih tanda tanya banget buat saya tentang lawakan dari Putih ini cuy ya. Oke, mungkin itu aja reaction saya kali ini dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya yang diundur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.